Halo guys, bagi channel gue Scales19. Ya guys, kali ini gue akan bagi-bagi modpack lagi nih, versi kedua by Scales19 ya, untuk Android. Isi modnya ini ada grafik keren atau mod color mod ya, plus NNB. Yang kedua ada map mirip GTA 5 ya, ada namanya juga nih tuh. Dan ada koordinat juga ya, itu sangat membantu kalian banget ya. Dan juga mod jalan, mod jalan yang keren ya, jadi XD gitu. Dan habis itu ada mod anim ya, tuh lihat tuh duduknya aja kayak kencer abis kan. Nah sini ada mod shadow juga nih untuk neonnya, lebih keren, lebih realistis aja tuh kan, dibawa kan neonnya kan mirip GTA 5 banget kan. Nah ada juga mod-mod GDM seperti mobil yang di depan saya ini ya. Ini adalah mobil yang pertama, mobil Lancer Evo 8TD ya, mobil Sultan tuh keren banget kan. Ini modnya emang saya polosin aja karena saya tidak suka paint job kalau di mobil Toyota ya teman-teman ya. Yang kedua ada mobil Skyline nih, Skyline R34 ya, keren banget ya. Sini saya pakai paint job yang nomor 1 nih, keren banget ya, ini cocok banget balapan di lembah kematian nih. Nah yang ketiga ada mobil Uranus nih, atau biasa disebut Silvia S15 GD ya. Waduh, keren banget kan. Nah yang keempat nih ada mobil Comet nih, dan saya modif menjadi mobil Toyota GT86 ya, keren banget ya. Oke lah guys, setnya kita test drive dulu mobil Sultan ya, atau mobil Lancer Evo 8TD. Oke, saya naik aja nih. Nah hidupin mesin, tekan ini aja seperti biasa ya. Kita akan jalan-jalan sebentar aja ya. Nah disini ini modnya mod jarak jauh ya, jadi kalian seperti visi habis kan teman-teman. Kan nggak nyesel lah lihat mod ini. Kita deketin aja sih sebenarnya kalau kalian pengen deket gitu. Disini neonnya belum saya dudukin, di neon dulu sih. Terus di bawahnya neon muncul kan. Ini memang keren banget ya mobil Evo saya. Oke, saya akan test drive aja di sini. Oke guys, ini tutorial masangnya. Ini cocok banget untuk nanyain yang mod support some launcher. Oke, ini aja. Pertama-tama kalian buka dulu yang namanya CPU-Z ya. Kalian lihat GPU kalian tuh apa ya. Nah, misalnya kalau Mali ini namanya ETC ya. Kalau Adreno DXD, kalau VVR ya VVR ya. Oke, sama-sama langsung gue buka JSTiver ya. Langsung ke download ya. Ini modpack versi Hanuki ya. Kalian bisa subscribe dia, linknya di deskripsi ya. Oke, di sini langsung gue buka aja modpacknya ya. Sini gue cari dulu modpack Hanuki ya. Nih modpack Hanuki. Lihat, buka. Nah di sini tinggal file aja, kalian tekan lama-lama, habis itu kalian salin kan. Itu kalian cari namanya Android data, habis itu kalian cari ada nih namanya RU Unisa Mobile Game, kalian tinggal tekan aja. Ini kan filenya udah ada, kalian tinggal tempel aja nih paste kan. Nah ini lakukan ke semua file ya, kalau tulisan begini langsung ganti. Nah ini kalian tunggu aja ya. Nah kalau udah kalian tinggal buka file aja, habis itu kalian edit sesuai GPU kalian. Habis itu kalian buka TXD, cari GTA 3. Nah di sini kalian edit aja sesuai nama kalian ya GPU nya misal Adreno DXD, kalau Mali itu ETC, kalau VVR ya VVR ya, pokoknya edit sesuai nama kalian ya. Nah habis itu kalian buka TXD, cari nih TXD itu banyak kan, kalian tuh edit aja sesuai nama kalian ya. Di sini kan ETC ini untuk Mali, kalau DXD ini untuk Adreno, VVR ya untuk VVR ya. Pokoknya ada dua sih dia tuh, TXD sama GTA 3 ya, kalian tuh ingat-ingatin aja tuh. Nah
Itu dia tutorial yang sangat mudah buat mudah. Kalau kalian masih bingung kenapa bak PC, ya kalian turunin aja resolusinya ya, dilowin aja. Nah, kalau kalian suka gue bagi-bagi mod pack begini atau ada saran, gue bisa pisahin aja mod packnya. Kalian bisa komen di bawah aja ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dipencet tombol loncengnya ya. Dan join Discord saya, karena di situ mod packnya akan saya sebar dan passwordnya. Oke, sampai jumpa di minggu depan mod pack saya. Oke, bye bye. Halo guys, bagi channel gue Scales19. Ya guys, kali ini gue akan bagi-bagi mod pack lagi nih, versi kedua by Scales19 ya, untuk Android. Isi modnya ini ada grafik keren atau mod color mod ya, plus NNB. Yang kedua ada map mirip GTA 5 ya, ada namanya juga nih tuh. Dan ada koordinat juga ya, itu sangat membantu kalian banget ya. Dan juga mod jalan, mod jalan yang keren ya, jadi XD gitu. Dan habis itu ada mod anim ya, tuh lihat tuh duduknya aja kayak encer habis kan. Nah, sini ada mod shadow juga nih untuk neonnya, lebih keren, lebih realistis aja tuh kan, dibawa kan neonnya kan, mirip GTA 5 banget kan. Nah, ada juga mod GDM seperti mobil yang di depan saya ini ya. Sini adalah mobil yang pertama, mobil Lancer Evo 8TD ya, atau mobil Sultan tuh, keren banget kan. Ini modnya emang saya polosin aja karena saya tidak suka paint job kalau di mobil Toyota ya teman-teman ya. Yang kedua ada mobil Skyline nih, Skyline R34 ya, keren banget ya. Sini saya pakai paint job yang nomor 1 nih, keren banget ya, ini cocok banget balapan di lembah kematian nih. Nah, yang ketiga ada mobil Uranus nih, atau biasa disebut Silvia S15 GD ya. Wadah, keren banget kan. Nah, yang keempat nih ada mobil Comet nih, dan saya modif menjadi mobil Toyota GT86 ya, keren banget ya. Oke lah guys, saatnya kita test drive dulu mobil Sultan ya, atau mobil Lancer Evo 8TD. Oke, saya naik aja nih. Nah, hidupin mesin, tekan ini aja seperti biasa ya. Kita akan jalan-jalan sebentar aja ya. Ini modnya mod jarak jauh ya, jadi kalian seperti visi habis kan, kan nggak nyesel lah lihat mod ini. Kita deketin aja sih sebenarnya kalau kalian pengen deket gitu. Sini neonnya belum saya dudukin, ini neon dulu sih. Terus di bawahnya neon muncul kan. Ini memang keren banget ya, mobil Evo saya. Oke, saya akan tes drive aja di sini. Saya sudah lumayan. Halo guys, bagi channel gua Scales19. Ya guys, kali ini gua akan bagi-bagi mod pack lagi nih, versi kedua by Scales19 ya, untuk Android. Isi modnya ini ada grafik keren atau mod color mod ya, plus NNB. Yang kedua ada map mirip GTA 5 ya, ada namanya juga nih tuh. Dan ada koordinat juga ya, itu sangat membantu kalian banget ya. Dan juga mod jalan, mod jalan yang keren ya, jadi XD gitu. Dan habis itu ada mod anim ya, tuh lihat tuh duduknya aja kayak encer habis kan. Nah, sini ada mod shadow juga nih untuk neonnya, lebih keren, lebih realistis aja tuh kan, dibawa kan neonnya kan, mirip GTA 5 banget kan. Nah, ada juga mod GDM seperti mobil yang di depan saya ini ya. Sini adalah mobil yang pertama, mobil Lancer Evo 8TD ya, atau mobil Sultan tuh, keren banget kan. Ini modnya emang saya polosin aja karena saya tidak suka paint job kalau di mobil Toyota ya teman-teman ya. Yang kedua ada mobil Skyline nih, Skyline R34 ya, keren banget ya. Sini saya pakai paint job yang nomor 1 nih, keren banget ya, ini cocok banget balapan di lembah kematian nih. Nah, yang ketiga ada mobil Uranus nih,
atau biasa disebut Silvia S15 GD ya. Waduh, keren banget kan. Nah, yang keempat nih ada mobil Comet nih, dan saya modif menjadi mobil Toyota GT86 ya, keren banget ya. Oke lah guys, saatnya kita test drive dulu mobil Sultan ya, atau mobil Lancer FO8 TD. Oke, saya naik aja nih. Nah, hidupin mesin, tekeni aja seperti biasa ya. Kita akan jalan-jalan sebentar aja ya. Nah, di sini ini modnya mod jarak jauh ya. Jadi kalian seperti PC habis kan. Kan kan? Kan gak nyesel lah lihat mod ini. Kan deketin aja sih sebenarnya kalau kalian pengen deket gitu. Sini neonnya belum saya dudukin. Di neon dulu sih. Di bawahnya neon muncul kan. Ini memang keren banget ya mobil Evo saya. Ini saya akan tes drive aja.